Hey yo, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini saya akan membagikan informasi film terbaru dari Filipina atau film Tagalog yang akan rilis pada tanggal 21 Juli. Film ini berjudul Bisho. Film yang rencananya akan tayang di Vivamax streaming dan juga di beberapa bioskop. Ini adalah film terbaru yang ada artis pendatang barunya. Dan untuk artis ini dia baru saja berperan untuk membintangi film-film terbaru dari Vivamax ataupun Viva Film. Dan untuk film ini sendiri, film Bisho dibintangi oleh beberapa artis lainnya yang sudah cukup lama malang melintang di industri film Filipina. Di antaranya ada Mark Anthony Fernandez, itu adalah artis lama, lalu Angelica Hart, Errol Brand, dan Ataska, dan terakhir ada Gold Aceron. Dan untuk yang artis pendatang barunya yaitu adalah wanita tadi ya, yang bernama Ataska. Untuk Ataska sendiri ini baru membintangi beberapa film saja ya di Viva Max, dan untuk film terbarunya yang akan dia bintangi adalah film Bisho yang sebenarnya untuk trailernya secara resmi dari Viva Max atau Viva Film itu belum keluar. Yang keluar hanya teaser ya dari film Bisho. Namun untuk penayangannya secara nasional itu pada tanggal 21 Juli. Jadi buat kalian yang ingin menyaksikan film Bisho, kalian bisa menontonnya nanti secara streaming juga boleh di Vivamax.net. Dan kalian pasti masih penasaran untuk trailernya, kita tunggu saja mungkin di hari Sabtu atau Minggu keluar untuk trailer resmi film Bisho dari Vivamax. Dan itu adalah informasi untuk film terbaru dari Vivamax yang akan rilis di bulan Juli ini. Dan buat kalian yang ingin mengetahui beberapa info menarik film terbaru dari Filipina ataupun film terbaru dari Hollywood, kalian bisa terus mengikuti channel ini agar tidak ketinggalan informasi film menarik lainnya. Tidak hanya film lama ataupun film baru, kita juga akan menyajikan film-film yang mungkin di era kalian itu kalian belum mengetahui film tersebut. Karena film tahun 90-an, 80-an juga ada, nanti kita akan bahas suatu saat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di next video.